Halo semua, kembali lagi di Aerowin IT Arena. Di video kali ini saya akan membongkar Huawei Nova 3i. Huawei Nova ini layarnya pecah sih. Jadi sekalian kita ganti layarnya ini. Nah, ini pecah. Nantinya akan saya ganti dengan LCD yang baru ini. Jadi ini sudah satu set dengan frame. Dapat baterainya juga. Agan-agan bisa membelinya di service center. Jadi kalau di luar service center biasanya sih kualitasnya kurang bagus, seperti itu sih. Oke, untuk step yang pertama, kita panasin HP-nya terlebih dahulu. Kita harus bongkar case belakangnya ini dulu dengan pemanas LCD ini. Jadi kita panasin selama 5 menit dengan suhu sekitar 90 derajat. Nah, setelah 5 menit dipanasin, kita bisa membongkar area back covernya ini dengan alat ini. Yuk langsung aja dibuka. Oke, ini ada soket fingerprintnya. Pertama-tama kita harus melepasnya terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus membongkar semua baut-bautnya ini terlebih dahulu ya, dan biar bisa semuanya ini dilepas. Nah, setelah semua bautnya dibongkar, kita bisa melepas dulu cover dari mainboardnya ini dan subboardnya ini. Kita lepas satu-satu dengan menggunakan stick. Ini adalah kabel fleksibel dari konektor cas, terus ini soket dari baterai, ini LCD, kita lepas semuanya. Oke, setelah itu kita lepas cover bagian bawah. Nah, ini speakernya. Lalu kita lepas kabel sinyalnya atau koaksial kabel. Setelah itu kita angkat subboardnya ini. Nah, ini adalah bagian dari konektor cas dan port audio. Oke, setelah itu kita lepas dulu SIM tray-nya. Terus kita angkat bagian mainboard-nya. Nah, ini mainboard-nya. Kita taruh dulu. Setelah itu kita bisa ganti dengan LCD yang baru ini, yang sebelah kiri. Jadi ini sudah satu set dengan frame sama baterainya juga. Jadi kita nggak akan pakai baterai yang lama dan framenya ini. Juga sudah
penyok. Terus langsung aja kita pasang mainboardnya ke LCD yang baru. Kita buka dulu plastik-plastiknya ini. Nah, setelah semua komponennya terpasang, kita bisa membautnya kembali. Oke, LCD-nya sudah selesai kita ganti dan bisa dipakai kembali seperti semula. Jadi ini adalah LCD-nya yang lama, yang pecah. Jadi agan-agan lebih berhati-hati kalau memakai HP, jangan sampai pecah. Karena untuk membeli LCD yang asli ini tidak murah, jadi sedikit lebih mahal dari yang nggak asli. Nah, kalau kalian ada pertanyaan seputar HP, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nah, nanti bakal saya reply. Jadi, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.